Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Seperti apa yang kamu ucapkan. Al-Quran Az-Zariyat ayat 23. Ada baiknya di tengah padatnya rutinitas sehari-hari, kita mengambil waktu sejenak untuk kita luangkan sesaat dan berbicara atau berkomunikasi dengan diri sendiri, yang biasa dinamakan self-talk. Jeda sejenak atau rehat sesaat dari rutinitas, sebaiknya kita menepi dari keramaian, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk rutinitas, akan memberikan ruang untuk diri berbicara dengan nurani kita. Berdialog dengan diri sendiri, mengajak nurani berbicara, akan menghadirkan ketenangan, kedamaian, karena apa yang muncul dari nurani adalah kejujuran. Ia akan menunjukkan mana kebaikan yang telah kita lakukan dan mana keburukan yang telah kita kerjakan. Berdialog dengan diri sendiri juga membuat kita sadar bahwa hidup ini punya tujuan. Ada jalan yang harus ditempuh, ada juga jalan yang harus dihindari. Tidak semua jalan dapat kita tempuh untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita. Hanya jalan terbaik yang diridhoi Allah yang harus kita lalui. Berbicara dengan nurani akan menjadikan kita lebih hati-hati menjalani hidup. Karena hidup yang hanya sekali ini terlalu sayang untuk disia-siakan. Hidup yang sesaat ini terlalu naif untuk diabaikan. Inilah manfaat yang akan kita dapat ketika kita luangkan waktu sejenak, mengambil jeda sesaat untuk berbicara dengan nurani dan berdialog dengan diri sendiri. Kutipan ayat di awal tentu mengajak kita semua untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, karena di dalam diri kita ada berjuta anugerah yang telah Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Pun di dalam diri kita ada sejumlah tanya yang harus kita renungkan dan cari jawabannya. Mengambil jeda sesaat, meluangkan waktu sejenak untuk menepi dari keramaian, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk rutinitas guna mengajak nurani kita berbicara. Mau kemanakah kita melangkah? Untuk apakah sesungguhnya hidup yang kita jalani? Semoga kita mampu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih, Nur Hadi. Salam provokator. Thank you.